bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أجداد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ini beberapa ayat didatangkan dengan yang intinya sama ya, peristiwa ketibaan para malaikat kepada Nabi Ibrahim, kemudian untuk ke Nabi Lut. Secara umum hampir sama peristiwanya, cerita-ceritanya ini. Masih di muka surat 411. Wa qala ta'ala fi suratin Naml, wa Lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun tajhalun. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum. Innahum unasu yatatahharun. Fangja'inahu wa ahlahu illa mra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Wa amtarna alaihim matara, fasa'a matarul mungzarin. Wa qala ta'ala fi suratil Ankabut, wa Lutan id qala liqawmihi innakum latatuna alfahishata ma sabakakum biha min ahadim minal alamin. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqata'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adzabillahi in kunta minas shadiqin. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Wa lamma ja'at rusuluna Ibrahima bil busra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Polanya adalah pola ta'lil. Alasannya karena mereka orang-orang yang berbuat zalim. Qala inna fiha Luta, qalu nahnu a'lamu bimang fiha, lanunajjiannahu wa ahlah illa mra'atahu kanat minal ghabirin. Walamma anja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlak. Baik, gimana cara kita mengirab inna munajjuka? Jelas ka di sini zahirnya adalah sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih kan ya, munajju. Baik, najja yunajji. Isim fa'ilnya munajju, ka mudhaf ilaih berarti apa? Fi mahali jar. Cuma yang setelahnya ini wa ahlaka. Kenapa bukan wa ahlika? Majrur kepada kaf. Munajjuka wa munajju ahlika. Kenapa dia fathah? Apakah karena wawunya ini adalah wawu haliyah, yaitu dalam keadaan disertai oleh keluargamu? Mungkin itu yang masuk akal. Kecuali kalau polanya bukan pola idhofah, tapi polanya adalah maf'ul bih, yaitu munajunaka. Ka di sini sebagai maf'ul bih. Sehingga ahlaka ya ma'tuf kepada maf'ul bih, maka dia juga mansub. Tapi dohirnya ini munajuka, ini nunnya hilang, menunjukkan bahwasanya ini adalah idhofah. Kafnya mudhof ilaih, bukan apa maf'ul bih. Berarti ahlaka wawunya tak mungkin wawu haliyah dohirnya ya. Tak mungkin wawu atof. Dohirnya wawu haliyah atau wawu ma'iyah, disertai dengan keluargamu. Ya mungkin yang lebih tepat itu ya, disertai, yaitu wawunya wawu ma'iyah. Makanya mansub yang setelahnya. Illam ra'atak, kecuali istrimu, kanat minal ghabirin. Inna mungziluna ala ahli hadhil qaryati rijzan. Nah, kalau ini ma'ruf, rijzannya sebagai apa? Maf'ul bih dari mungzilun. Nah, nunnya masih ada. Untuk yang tadi munajuka, nunnya hilang. Kita tahu kalau diidhofahkan tanwin itu memang hilang. Sementara nun pada jamak mudzakkar salim itu sebagai badal dari tanwin. Baik, makanya munajuka ka di sini tak mungkin maf'ul bih, tapi dia adalah mudhof ilaih, yaitu fi mahali jar. Minas sama, sesungguhnya kami akan menurunkan suatu siksaan, rijis, siksaan dari langit terhadap penduduk negeri ini. Bima kanu yafsukun, disebabkan oleh kefasikan yang biasa mereka kerjakan. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi yaqilun, dan sungguh kami telah meninggalkan darinya itu suatu ayat yang jelas untuk kaum yang memahami, untuk kaum yang mengerti, yang memahami.
Wa qala ta'ala fi suratis Saffat, wa inna Lutan laminal mursalin id najainahu wa ahlahu ajmain. Kalau ini ma'ruf, yaitu apa? Najainahu berarti apa? Hu sebagai apa? Maf'ul sebagai apa? Maf'ul bih. Ayo, ahlahu ma'tub pada maf'ul bih sehingga dia mansub. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali wanita tua termasuk dalam orang-orang yang tertinggal. Summa dammarnal akharin, kemudian kami hancurkan orang lainnya. Wa innakum latamuruna alaihim musbihin, dan sungguh kalian wahai orang-orang Quraisy benar-benar melewati mereka, melewati perkampungan itu di waktu pagi tatkala berpergian ke Syam. Wa billail, juga di malam hari. Afala ta'qilun, maka kenapa kalian tidak memikirkan kenapa sampai mereka dibinasakan. Wa qala ta'ala fi dzariyat ba'da qissati dhaifi Ibrahim wa bisyaratihi iyyahu bi ghulamin alim, setelah cerita tamu Ibrahim dan kabar gembira mereka kepada Ibrahim tentang anak yang alim. Qala fama qatabukum ayyuhal mursalun, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin, batu yang terbuat dari tanah liat, tanah liat yang membatu. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, telah diberi tanda di sisi Rabbmu untuk orang yang berlebihan. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kami keluarkan orang yang ada di negeri itu dari kalangan kaum mukminin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin, ternyata kami tidak mendapati di negeri itu orang-orang yang layak diselamatkan kecuali satu rumah dari kaum muslimin. Wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafunal adzabal alim, dan kami tinggalkan di dalamnya suatu ayat untuk orang-orang yang takut kepada siksaan yang pedih. Wa qala fi surati linshiqaq kadzabat qaumul lutin au kadzabat qaumul lutin bin nudhur, kaum Lut mendustakan para pemberi peringatan. Tayyib jamak tafsir dari nadzir. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut, sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka hasiba, yaitu suatu siksaan. Ada yang mengatakan hasiban adalah angin yang sangat kuat, tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan mereka tidak dikirimi angin ya, tapi siksaan. Kecuali keluarga Lut, najainahum bisahar, kami selamatkan mereka di akhir malam. Ni'matan min indina, sebagai nikmat dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar, demikianlah kami membalasi orang yang bersyukur diselamatkan dari azab. Walaqad anzarahum batasyatana fatamarau bin nudhur, dan sungguh anzarahum batasyatana, yaitu Lut memperingatkan mereka tentang keganasan, tentang hukuman kami, siksaan kami. Fatamarau, maka mereka tamaru. Ada yang menyatakan tamaro, yaitu dari miryah, yaitu masih meragukan, meragukan para pemberi peringatan. Atau tamaro dari imtiro, yaitu mereka saling memperdebatkan para pemberi peringatan. Walakad rawaduhu ang dhaifih, sungguh mereka telah menggoda dia untuk menyerahkan tamunya. Fatomasna a'yunahum, maka kami padamkan mata-mata mereka, kami butakan mata-mata mereka. Kalau Israiliyat siapa ya? Akhirnya adalah malaikat Jibril katanya yang menghantam, memukul mereka dengan sayapnya sehingga tamu-tamu orang-orang yang datang ke rumah itu buta, yang hendak mengganggu tamunya Nabi Lut. Tayib. Tatkala mereka buta mata hatinya, maka matanya pun dibutakan sebagai hukuman. Fadzuqu adzabi wa nudzur, maka rasakanlah siksaanku dan akibat mendustakan para pemberi peringatanku. Walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir, adzab sebagai fiil fa'il dari sabbahahum, siksaan yang menetap itu telah mendatangi mereka di waktu pagi, bukratan di awal pagi. Fadzuqu adzabi wa nudzur, maka rasakanlah siksaanku dan kesudahan dari mendustakan peringatanku. Nuduri,
Ini jamak taksir, boleh jadi dari nadhir atau dari apa? Ingzar. Para pemberi peringatan dariku atau peringatan-peringatanku. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Adzikr yaitu ingat atau tazakur agar menjadi peringatan, orang jadi sadar. Maka siapakah yang mau menjadi pengambil peringatan? Mau mutadzakir, mau menyadari. Wa qad takallamna 'ala hadhil qisas. Kami telah membicarakan cerita ini fi amakiniha, di tempat-tempatnya, fi hadhihi suwar, di surat-surat tersebut, fi tafsir, dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Wa qad dzakara Allahu Luton wa qaumah. Allah telah menyebutkan Lut dan kaumnya fi mawadhi ukhra, di tempat-tempat yang lain minal Qur'an, ya diulang banyak sekali. Entah mana yang lebih banyak ya, Nabi Musa atau Nabi Lut, yang disebutnya Nabi Musa tetap lebih banyak, tapi Nabi Lut pun berbelas-belas disebut, berbelas-belas tempat sebagai peringatan. Tapi orang kafir berusaha menjadikan kaum muslimin mengikuti budaya yang najis itu, naudzubillah. Taqaddama dzikruha ma'a qaumi Nuhin wa 'Adin wa Samud. Telah berlalu penyebutan, ha ini kembali kemana? Qasas, kisah, cerita-cerita itu bersama kaum Nuh, 'Ad dan Samud. Wal maqsudul an, maksud saya sekarang, iradu makana min amrihim, mendatangkan sebagian dari urusan mereka, yaitu menceritakan wa ma ahallallahu bihim, dan apa yang Allah timpakan pada mereka, majmu'an minal ayati wal asar, terkumpul dari ayat-ayat dan asar-asar, wabillahil musta'an. Baik. Padahal ini masih apa? Peristiwa tentang Nabi Ibrahim kan ya, tapi mungkin langsung disambung oleh beliau untuk bercerita tentang Nabi Lut. Wa dzalika anna Lutun alaihi salam, sebabnya adalah karena Nabi Lut alaihi salam lamma da'ahum ila ibadatillahi wahdah, tatkala beliau mengajak mereka untuk beribadah pada Allah semata. Tetap inti dakwah yang terbesar adalah tauhidul uluhiyah, la syarikalah, tiada sekutu untuknya. Wa nahahum an ta'ati ma dzakarallahu anhum, dan melarang mereka dari melakukan perkara yang Allah sebutkan dari mereka, minal fawahish, berupa kekejian-kekejian. Falam yastajibulah, namun mereka tidak menyambut seruan beliau. Walam yu'minu bih, mereka tidak beriman kepadanya. Hatta wala rajulun wahidun minhum, sampai bahkan satu orang pun dari mereka tidak ada yang mau, ya hanya keluarga Lut saja yang menerima, itu pun masih ada perkecualian. Hanya ada satu rumah yang beriman dari di dalam negeri itu, yaitu rumahnya Nabi Lut sendiri. Wallahul musta'an. Walam yatruku ma'anhu nuhu, mereka tidak meninggalkan perkara yang mereka dilarang darinya. Balis tamaru ala halihim, bahkan mereka terus menerus di atas keadaan mereka. Walam yar'awu, tidak berhenti. Sama ya, balam yartadi'u, sama yar'awu. An ghayyihim, dari kesesatan mereka. Wa dhalalihim, sama ya, kesesatan. Ghayy ini kesesatan setelah tahu ilmu, dhalal ini kesesatan sebelum punya ilmu. Berarti gimana kita menerjemahkannya? Kebingkokan dan kesesatan mereka, membingkok dari siratul mustaqim. Ghayy wa hammu bi ikhraji rasulihim, mereka bertekad untuk mengeluarkan, mengusir rasul mereka, min baini dhahranaihim, di antara mereka, dari tengah-tengah mereka. Wa ma kana hasilu jawabihim an khitabihim, tidak ada kesimpulan dari jawaban mereka, dari pembicaraan mereka atau khitabihim, kembali ke Nabi Lut. Tatkala Nabi Lut berbicara kepada mereka, idkanu la yaqilun, karena memang mereka tidak berakal. Tidak ada jawaban mereka, illa angkalu akhriju ala Lut, kecuali mereka mengatakan, keluarkan Lut dan keluarganya, min qaryatikum, dari negeri kalian, innahum unasu yatatoharun, sesungguhnya mereka adalah sekelompok orang yang berusaha membersihkan diri. Berarti tahu bahwasanya apa? Mereka itu kotor dan busuk. Faja'alu ghayatal madahi zamman, mereka menjadikan pujian yang tertinggi sebagai celaan, membersihkan diri malah dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Yaqtadil ikhraj, yang mana ini menuntut untuk mereka dikeluarkan, untuk Nabi Lut dan keluarganya dikeluarkan.
Padahal ini baik, tapi malah dicela. Wa ma hamalahum an maqala maqalatihim hadhi, tidak ada yang menyebabkan mereka mengucapkan kalimat mereka tadi, illal inadu wallajaj, kecuali inat, pembangkangan, wallajaj, yaitu berlama-lama di dalam kebatilan. Fa taharahullahu wa ahlah, maka Allah menyucikan dia dan keluarganya, illa imra'atah, kecuali istrinya. Ya, semuanya dirajam kecuali orang-orang yang beriman. Akhraj wa akhrajahum minha, Allah mengeluarkan mereka dari negeri itu, ahsana ikhraj, dengan pengeluaran yang paling baik. Wa tarakahum fi mahallatihim khalidin, dan Allah meninggalkan mereka di tempat-tempat mereka dalam keadaan kekal, ya hidup mati di situ terus para penjahatnya. Tapi apa? Lakin ba'dama sayyaraha alaihim bahratan muntinah, tetapi setelah Allah menjadikan negeri itu sebagai lautan yang busuk, yang dikatakan mungkin apa itu laut mati itu kan katanya. Apakah emang busuk? Ya Allah lebih tahu. Cuma anak yang tak tahu. Mereka bilang laut mati kadar garamnya sangat tinggi, orang mengapung, para wisatawan untuk wisata. Kalau betul itulah yang dimaksudkan. Data amwat, memiliki gelombang. Lakin naha alaihim fil haqiqah narun ta'ajjaj, tetapi untuk para penduduk negeri itu pada hakikatnya adalah api yang bergejolak. Ya mereka di alam kubur tetap disiksa, namanya orang kafir, kafir jahat lagi. Waharun yatawahhaj, dan panas yang bergejolak, tawahhaja, yaitu gejolak. Wa ma'uha milhun ujaj, airnya itu masin pahit. Wa makana hadza jawabahum illa, tidaklah ini menjadi jawaban mereka kecuali lamma nahahum anit tammatil uzma, tatkala beliau melarang mereka dari malapetaka yang besar, wal fahisatil kubra, dan kekejian yang paling besar, allati lam yasbiquhum ilaiha ahadun min ahli dunia, yang mana tidak ada seorang pun dari penduduk penduduk dunia mendahului mereka dari perbuatan itu. Berarti setiap kali maksiat itu dilakukan, mereka dapat dosanya terus karena mereka yang mensunnahkan itu, membuka jalan ke situ. Walihada soru masulatan fiha, sehingga jadilah mereka itu sebagai percontohan di dalam peristiwa itu. Dikatakan apa, lutiyah atau apa ya, amalu qaumilut, atau Indonesia bilang apa, sodomi, kalau Indonesia bilang, dinisbatkan kepada orang-orang itu. Walaupun memang jadi muskilah besar, kenapa dikatakan Luti ya, sementara nabinya Nabi Lut. Itu khilaf panjang sejak dulu di kalangan para fuqaha, masalah penamaan itu. Qal wa ibratan liman alaiha, dan sebagai pelajaran untuk orang, enggak tahu nih alaiha kembali ke mana, yang berada di atas amalan tadi kah? Alaiha. Wa kanu ma'adzalik yaqta'una at-tariq, bersamaan dengan itu mereka juga sering merompak di jalan-jalan. Wa yukhawifuna ar-rafiqa, menakut-nakuti rekan pengiring. Wa ya'tuna fi nadihim, mereka mendatangkan kemungkaran di klub-klub mereka, di tempat-tempat pertemuan mereka. Wa huwa mujtama'uhum, tempat perkumpulan. Wa mahallu hadisihim, tempat pembicaraan mereka. Wasamarihim, tempat mereka begadang, berarti apa, semacam balai orang ramainya. Mungkar, perkara yang mungkar. Minal aqwali wal af'al, dari ucapan dan perbuatan. Alakhtilafi asnafih, dengan beraneka ragam jenis kemungkaran tadi. Hatta qil, sehingga dikatakan innahum kanu yatadharatuna fi majalisihim, mereka sama-sama kentut. Ini jelas Israiliyat ya, sampai cerita serinci ini. Di majelis mereka, wala yastahyuna min mujalisihim, dan tidak malu kepada orang yang duduk-duduk dengan mereka, sengaja kentut dengan keras. Wa rubbama waqa'a minhumul fa'latul azimah, boleh jadi berlaku dari mereka perbuatan yang besar. Fil mahafil, di tempat-tempat perayaan. Wala yastangkifun, dan tidak membersihkan diri dari itu. Yastangkifun, yaitu menganggap diri lebih terlalu besar untuk melakukan yang seburuk itu. Walayar awun, tidak berhenti. Liwa'zi wa'id, karena petuah si pemberi nasihat. Wala nasihatin min naqil,
ataupun dari nasihat orang yang menukilkan. Enggak tahu nih, cetakan yang lain atil. Wa kanu fi dzalika wa ghairihi kal an'am. Mereka di dalam perkara tadi dan yang lainnya bagaikan hewan ternak, bal adallu safila, bahkan lebih sesat jalannya. Ilahuna wallahu a'lam.